Dor. Lah. Wih, jitin lagi. Jiti. Tap. Strike keempat. Kayak mana Miss nih? Pembasmi. Pembasmi, ngumpulin aku lagi. Gici-gici, Pak. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channel kita ini. Selama hampir 3 bulan kita vakum, kita nggak pernah bikin video karena banyak kesibukan juga, jadi kita nggak bikin video di YouTube. Tapi kita sebenarnya mancing juga sih, cuma kita cenderung post hanya di FB. Kita nggak sempet bikin konten di YouTube. Nah, kali ini kita kembali hadir. Kali ini kita mau mereview salah satu curan terbaru dari Hinomiya. Nah, ini jorannya Hinomiya Kaimana. Hinomiya Kaimana ini sebenarnya ada dua tipe, yaitu 662 sama 702. Nah, kebetulan yang mau kita review kali ini Hinomiya Kaimana 702. Jelas nih. Hinomiya Kaimana ini material masih menggunakan karbon. Terus spesifikasinya yang 702 panjang 210 cm. Terus line 2 sampai 6 lb, lurnya 2 sampai 10 gram. Curan ini udah saya pakai nih. Nih, lihat kotor. Udah saya pakai sekitar berapa ya? Hampir 1 bulan 3 mingguan lah di tempat saya. Udah sempet buat mancing di muara, terus di pantai juga, sama terakhir di rawa buat nyari gabus. Tapi rawanya rawa, kalau di sini bukan rawa freshwater, kalau di sini rawanya rawa payau di daerah apa, kampung banjir. Hinomiya Kaimana ini mengusung konsep murmergus, murah meriah
bagus, murah. Dia di bandrol di bawah 400.000, sehingga terjangkau buat semua kalangan. Bagus, bagusnya di mana? Nah, kesan pertama yang saya rasakan dari Hinomiya Kaimana ini, dan setelah pemakaian selama hampir 3 mingguan, itu pertama di rail seat. Rail seatnya non Fuji, tapi sangat nyaman. Dia sangat nyaman ya, buat cash, buat retrieve, buat fight, nyaman. Nah, masih di handle-nya, dia punya Eva, cukup keras nih. Oke. Walaupun dia murah, tapi dia punya Eva keras. Kadang ada yang konsep murah, tapi dia punya Eva agak lembek gitu. Jadi setelah pemakaian beberapa lama, dia nanti akan penyok. Nah, kesan berikutnya ini nih, wind check dengan warna gun smoke. Asik kan? Sangat elegan dipadu sama warna hitam. Terus dengan panjang handle ini sekitar 40 sentian. Sangat nyaman sekali ini buat cash maupun fight. Action lure juga cukup enak. Jadi kesan paling saya rasakan dari awal itu di handle-nya, nyaman banget buat cash, buat retrieve dan main lure, sama buat fight, itu enak. Sini kita cuma mau bahas aksesorisnya aja, yang kita tahu aja lah, karena kita nggak terlalu tahu tentang road building. Nah, semua aksesoris Hinomiya Kaimana menggunakan aksesoris non Fuji, karena bisa mengurangi harga jual. Tetapi dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kualitas. Rail seat non Fuji, cuma kualitasnya menurut saya oke juga sih. Dia cukup kuat menahan rail, nggak gerak. Kemudian untuk ring guide-nya non Fuji juga, cuma dia diklaim ring guide tangle free, dia anti nyangkut. Nah, setelah pemakaian hampir 3 minggu di tempat saya, dengan kondisi pada musim pancaroba kayak gini yang angin masih cukup kenceng, itu memang saya rasakan nggak pernah terjadi lain nyangkut di ring guide. Walaupun saya pakai lure kecil, saya juga pakai PE kecil. Kita pakai PE ini nih. Nah, Hinomiya Wildcast 0,6 10 LP. Kalau lure kita paling besar itu 6 gram. Rata-rata kita pakai 3 sampai 5 graman lah. Itu line
bisa dikatakan nggak pernah nyangkut di ring guide-nya. Nah, untuk susunannya ini, dia non Fuji tapi diklaim anti nyangkut atau tangle free. Untuk lur yang lebih cocok buat Hinomiya Kaimana 702UL ini, kalau menurut saya hampir semua lur, cuma agak kurang enak ketika saya pakai top water kayak mini popper dan apa namanya pensil WTD, karena dia punya tip agak lembut, jadi mini popper sama pensil WTD actionnya kurang maksimal aja. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video trip saya waktu di Pelabuhan Batang, breakwaternya Pelabuhan Batang, sama di Kampung Banjir wilayah Pekalongan. Kita lihat. Wah, double strike ternyata. Wih, strike. Up. Motel. Track keempat, kayak mana mis nih? pembasmi. Pembasmi ngumpul kita kok lagi. Kici-kici wah. Tiling-tiling.
pret dor. Wih, Siti. Pik. Siti. Dor. Lah. Wih, jitu lagi. Jitu.